Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawala amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hidup Jamal Manaqib. Luar biasa, luar biasa. Hidup Islam. Luar biasa, luar biasa. Hidup apa? Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Al-Mukarramun para alimil ulama, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah sampai detik malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmat iman, Islam, ihsan dan cinta yang luar biasa, sehingga setiap malam minggu kita diistiqomahkan oleh Allah untuk menjalani takdirnya Allah lewat guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Dulur para muhibin rahimakumullah, ini adalah salah satu bukti cintanya Allah kepada guru kita, betul? Betul. Dalam sebuah keterangan diriwayatkan, Ila ahabballahu abdan panada jabra'ila, jika Allah mencintai seorang hamba, jika Allah mencintai sesosok makhluknya, termasuk manusia yang diistimewakan oleh Allah, maka panada Jabra'ila, Allah lalu mengundang kepada malaikat Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, ini uhibbu fulanan fa'ahibbuhu, aku telah mencintai hambaku di muka dunia, maka kamu wajib untuk mencintainya. Fayunadi Jibrilu, maka Jibril pun seraya kalau istilah sekarang broadcast. Jibril membuat story, Jibril membuat status yang dibagikan ke seluruh makhluk yang ada di langit dan pun ada di dunia. Apa kata Jibril? Wahai seluruh makhluk, innallaha ta'ala yuhibbu abdan fil ardi, sesungguhnya Allah telah mencintai seorang hambanya di dunia. Di tempat ini
adalah guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kenapa ini saya ungkap? Mohon maaf dulu rahimahumullah. Abah sering menyampaikan kepada kita, kalau kamu ingin tahu bagaimana Allah mencintaimu, seberapa besar cintanya Allah kepadamu, maka lihatlah seberapa banyak orang yang mengikutimu. Ini sesuai dengan apa yang tadi saya ungkapkan. Jibril broadcast kepada seluruh umat, wahai seluruh makhluk, sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya bil ardi di dunia, maka fa'uhibbuhu, wajib kalian semua pun mencintai makhluk yang dicintai oleh Allah. Maka siapapun orangnya yang Allah cinta kepada orang itu di dunia ataupun di manapun, maka orang itu akan banyak diikuti oleh orang, bahkan bukan hanya orang, seluruh makhluk termasuk dunia akan mengikuti kepadanya. Ini terbukti kita menjadi saksi hidup di tempat ini lewat guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bagaimana beliau diikuti oleh makhluk, bukan hanya kalangan kita yang rakyat jelata tidak punya apa-apa, betul? Tetapi seluruh makhluk yang ada di dunia akan mengikuti terhadap orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita menjadi saksi hidup dari mulai rakyat, pejabat, betul apa enggak? Betul apa enggak? Termasuk orang kaya, orang miskin, bahkan guru kita Abah Yai tidak pernah sama sekali membeda-bedakan dari suku, golongan, ras, organisasi, apapun itu. Di tempat ini ada pengajian komplit, betul enggak? Betul. Ayo, di tempat ini pengajian komplit. Kiainya ada, kiainya ada, rakyatnya ada, pejabatnya ada, orang kaya ada, orang miskin ada, orang susah ada, orang cakep ada, orang jelek ada, orang jelek. Kenapa? Bahkan tidak hanya itu, orang taat, orang maksiat ada, mantan jablay ada. Betul. Kenapa? Karena di tempat ini guru kita tidak pernah membeda-bedakan, bahkan kepada seluruh imam sekalipun mewanti-wanti, satu, jangan pernah kau bahas-bahasan antara satu sama lain, betul? Betul. Kenapa? Karena ini ajaran yang sungguh sangat luar biasa, mutiara yang sangat berharga, yang menyebabkan guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, yang sudah dibuka, yang sudah dibuka, merasa nyaman, cocok semua umat yang mengikuti beliau, betul apa enggak? Betul. Betul apa enggak? Betul. Kenapa? Karena mungkin dari rumah ada yang terlalu banyak memikirkan kehidupan, sehingga kita di rumah masing-masing bingung, galau, ada yang galau, ada yang galau. Tapi begitu sampai ke tempat ini, maka kegalauan walaupun belum bertemu dengan guru kita, begitu masuk dari Al-Baghdadi, terasa sangat berbunga-bunga hati kita, betul? Kenapa? Karena di tempat ini adalah Riyadum min Riyadil Jannah, taman surga dari berbagai surga yang Allah ciptakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena jamaah manakib yang tidak kenal ada jamaah andilau anti dilema dan anti dilema dan. Kalau dulu kadang kita
Di sini hutang, di sana hutang, di mana-mana ngomongnya hutang. Tapi sekarang di tempat ini dididik dan diajarkan. Di sini senang, di sana di mana-mana. Betul, betul. Kenapa? Karena sehebat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, tetap kita dididik, diajarkan, ditempa oleh guru kita, disiapkan rasa dan perasaan kita dengan sebuah kata, Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Takdirnya tak pernah salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.